Okey, pokok ni, cabang ni dan satu lagi tu. Ah ni, ni punca dia pokok ni. Maknanya masuk daripada situ. Dah nampak lah depan mata. Okey, kita hari ni saya nak tengok lah. Berapa jauh daripada sempadan. Kalau tengok tu batu sempadan. Ini tiang dia lah. Itulah pihak sebelah buat. Ini tiang batu sempadan. Jarak dia lebih kurang 3 kaki lah daripada pagar saya. Kalau tengok saya punya pagar ni ke sini, kalau dia potong straight, memang masuk lah dalam sempadan. Jadi pokok tu tumbuh dalam sempadan saya. Straight kan? Okey, jom kita tengok. Kalau dalam sempadan, saya dah biarkan 2 tahun. Pokok ni dah biarkan 2 tahun dah. Dan tuan ni pun tak pernah datang. Saya tak dapat nak berunding. Tak dapat dihubungi. Itu dia pokok ni. Pokok betul-betul di tepi pagar. Ni pokok apa ni? Pokok ni ialah tumbuh sebelah. Saya pun tak tahu. Sebelah sini tak nak tumbuh. Dia tumbuh belah sana. Tapi atas dah mula. Memang monyet datang daripada sini. Kalau tengok ni pagar ni pun. Pagar ni pun dibuat dalam sempadan saya. Jarak 3 kaki tadi kan. So pokok ni betul-betul di atas border. Okey. 3 kaki daripada pagar. Lebih kurang lah kalau kita ukur. Pagar besi ni, batu ni pun semua dalam sempadan juga. Tapi tak apa. Tak apalah, kita tolak ansur buat sini. Tapi yang ni, pokok ni, saya rasa saya akan tebang. Nantilah nak cari chainsaw. Tak ada tolak ansur lah. Okey, selepas 2 tahun saya bersabar. Memanglah cabaran dia tu tak boleh nak cakap lah kan. Dan satu lagi di situ. Okey. Ni pokok jering ni. Pokok jering ni pun sama. Dia tumbuh dalam sempadan. Okey. Pagar ni semua dekat dah. Masuk dalam sempadan. Pagar dia lah. Dalam sempadan saya ni. Ni. Dalam sempadan saya. Tapi tak apalah. Kita pun tak ada masa dibuat kan. So bila kita dah ada ni, kita kena betulkan. Pokok ni dah tak ada harapan dah gayanya. Ni sekah. Tak tahulah apa punca. Nanai ke? Ni macam nanai ni. Ni salah satu sebab shorting jugalah. Padahal lah monyet dapat masuk. Ini rupanya punca shorting lah. Sekah. Mungkin juga dia di apa, tak tahulah. Monyet makan kulit dia ke apa ke. Dan jatuh ke sini. So pokok ni pun sepatutnya di tebang lah. Nantilah saya usahakan. Minta maaf lah pada tuan. Tuan punya pokok-pokok ni tak boleh duduk lah ni. Tapi apa pun keadaan dia macam tu lah. InsyaAllah. So yang ni bahaya kat ni nak sentuh ni. Pagar ada karen. Boleh tak saya ambil? Tak boleh. Saya kena quiz dengan kayu lain. Try lah kita pakai kayu ni. Macam-macam cabaran. Kau bunden. Banyak betul cabaran kau. Okey. Kita sandarkan sana. Sandarkan sana. Tak boleh. Dia tak kena kan? Okey, alhamdulillah. Ni tumbuh pula dah. Iyolah hai. Dia tak boleh touching lah. Kalau dia touching ni, shooting lah. Okey. Nanti kita nak try. Masukkan tangan. Janganlah kena. Ngeri juga. Sebab sengal babe kalau kena kara ni. Okey, ni sudah. Kayu ni saya cuba nak ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Okey. Dah. Okey. Pokok ni dah diserang anai-anai kot. Yelah, reput anai-anai. Dah reput dah dahan dia. Habis kalau kita biarkan, memang jadi laluan monyet.
So satu ni dan satu lagi sana. Nak tunggu dia reput bila? Tak tahulah. Bukan kerja kita nak merepotkan dia. Hai. Kena usahakan. Sebab dah nampak depan mata monyet masuk dan mengambil pucuk. Bukan mengambil lah. Anjahan dengan pucuk. Pucuk. Pucuk betik yang ada. Okey. Kita pun barulah nak rasa-rasa dah 2 tahun kan kita bertahan. Macam-macam cabaran. So ini antara cabaran besar.